Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan sukses dengan segala pekerjaannya ya. Oke, teman-teman, kita ketemu kembali di game GTA 5 Mood Polisi Indonesia ya. Nah, hari ini kita masih berperan sebagai Pak Babin nih. Pak Babin barusan dapat informasi bahwa ada perampokan. Nah, ini Pak Babin langsung menuju TKP ya. Kebetulan Pak Babin ganti motor nih teman-teman, pakai motor trail ini. Jadi bisa off-road. Oke, hati-hati Pak Babin. Aduh, Pak Babin barusan dibilang hati-hati. Ayo Pak Babin, ini kita harus panggil helikopter dulu ini, karena pencurinya udah kabur ya teman-teman. Posisinya lumayan jauh dari Polsek Sendisor ya. Oke Pak Babin, jangan jatuh lagi, hati-hati. Ini gunanya motor trail ya teman-teman, jadi bisa off-road. Oke, terlihat di map ada beberapa ya pencurinya. Nah, ini mobilnya masih ada nih. Orangnya, oh masih ada, masih ada. Oke. Pelakunya grogi nih, ngelihat ada polisi. Kabur dia, kabur. Ayo kita kejar. Waduh. Kita nggak bisa nembak ini. Karena pelaku tidak bersenjata ya. Kita akan kejar aja. Waduh, larinya kencang banget lagi. Ayo semangat Pak Babin. Oke, udah terlihat pencurinya ya. Tembak nih. Wah, nggak kena. Kita tembak pakai senjata kejut ya, teman-teman. Larinya kenceng banget ini. Berhenti, woi. Berhenti, berhenti. Tuh, balik lagi dong ke polsek ini. Ah, kena, kena. Angkat tangan, angkat tangan. Udah nyerah, 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 nyerah. Angkat tangan, angkat tangan. Oke. Mari jauh-jauh ini, udah capek Pak Babin ini. Ya. Tuh, hukuman buat lari jauh-jauh ya, capek kitanya. Tuh, kena pukul sama Pak Babin langsung pingsan. A few moments later. Oke teman-teman, kita tinggalin pelaku pertama yang telah dipukul sama Pak Babin langsung pingsan teman-teman. Kita balik ke TKP karena ada beberapa orang lagi pelakunya. Kita cari motor kita nih teman-teman, mana motornya? Oh nggak ada, paksa kita ambil lagi motor untuk melakukan pengejaran.
ke pelaku yang kedua ya. Kayaknya ada 3 pelaku nih teman-teman. Nah ini nih. Wah lagi baku tembak ini sama anggota. Ayo kita bantu. Terlihat tersangkanya. Oke. Kena. Hati-hati Papa Bin. Oke. Tidak mau nyerah nih tersangkanya. Oke, aman. Ditembak terus Papa Bin. Hati-hati Papa Bin. Kita harus berlindung ini. Oke, jangan gegabah. Harus atur strategi, kita panggil backup dulu. Mudah-mudahan backupnya cepet sih. Kadang backupnya lama datangnya, udah selesai baru datang. Wah, akhirnya ditangkap oleh anggota. Oke, pelaku kedua tertangkap. Pelaku pertama tadi pingsan. Oke, tinggal satu tersangka lagi teman-teman, kayaknya masih dalam pengejaran. Kita selesaikan dulu ini. Periksa dulu, bro. Nah, di Pak Babin ini bawa laras panjang nih teman-teman. Karena ini apa? Udah kayak koboi ini. Perang-perangan tembak-tembakan ini. Oke, kita panggil untuk bawa tersangka. Kita langsung cus ke tersangka terakhir. Nah, hilang lagi kan motor kita. Waduh, motornya hilang terus nih. Waduh, bingung Pak Babin. Ya udah, kita ambil lagi motornya. Mungkin ngejarnya pakai lari nih teman-teman, jauh ini. Oke, kita kejar. Wah, ini kayaknya sangat jauh nih teman-teman ya. Tapi Pak Babin dengan semangat 45-nya harus kejar ini. Karena semua tindak kejahatan harus diberantas teman-teman. Kita doakan Pak Babin dapat berhasil ya menangkap penjahat ini dan selamat ya. Jangan nabrak lagi nih Pak Babin. Hati-hati. Oke, Pak Babin harus fokus. Aduh, hati-hati Pak Babin. Lah, dibilangin harus fokus. Pak Babin lagi saking semangatnya nih teman-teman ya. Jadi nggak lihat aja tadi ya. Oke, tersangkanya masih jauh ini teman-teman. Mungkin kita pintas saja jalannya karena ini motor off-road. Kita lewat bukit aja nih teman-teman. Kita panjat ini. Ayo Pak Babin, semangat. Attention pursuit unit. Supervisor has increased chase status to condition 5. Oke. Rekan-rekan dari kepolisian masih semangat mengejar tersangka ya. Wah, naik turun nih jalannya. Hati-hati Pak Babin. Jangan sampai jatuh. Oke, hati-hati. Wah, semangat. Hati-hati Pak Babin. Waduh. Loncat lagi Pak Babinnya. Aduh, ayo cepat Pak Babin. Semangat Pak Babin. Kita kejar. Oke, akhirnya Pak Babin mulai mendekati tersangka ya. Wah, ini nih yang bawa motor. Woi, berhenti. Bawa motor ternyata teman-teman. Kita coba tembak bannya ini biar berhenti.
Berhenti, berhenti. Kena, kena. Berhenti, berhenti dia. Angkat tangan, angkat tangan. Waduh, kita masuk sarang geng lagi nih, teman-teman. Angkat tangan, angkat tangan. Ini bahaya nih wilayahnya. Tidak bisa kita dikeroyok sama geng ini, teman-teman. Gengnya pada bersenjata semua. Di map kita bisa lihat itu merah-merah itu anggota geng itu, teman-teman. Wah, kita udah mulai ditembak. Pobabin harus hati-hati ini. Mereka banyak nih, Pobabin. Oke, telah terjadi aku tembak. Hati-hati, Pobabin. Pobabin ini pakai rompi anti peluru ya, tapi di dalam baju dipakainya. Jadi masih aman untuk beberapa kali tembakan. Tapi kalau udah terlalu sering ditembak, bisa pindah juga Pobabinnya nanti. Pindah alamat, bukan pindah alam. Pindah alamat. Oke, bantuan kita datang, Pak Brimob. Wah, ini geng ini memang betul-betul meresahkan nih, teman-teman. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Waduh, Pak Brimob ini lupa nih. Mohon maaf, teman-teman nih, lupa bajunya masih belum bener nih. Baju sama celana. Jadi harap maklum ya. Ini memang kesalahan dari yang punya game ya. Bukan saya yang punya game ini. Bajunya lupa lagi. Oke, kita berhasil mengatasi ya. Berkat bantuan dari anggota Brimob yang segera datang untuk backup kita. Terima kasih Pak Brimob ya. Udah membantu saya nih, Pak Babin. Oke, kita sekarang fokus ke pelaku ya, yang sudah tertembak, yang sudah kita lumpuhkan. Kita akan segera panggil medis. Ini juga pelaku, ini pelaku perampokan aman, berhasil kita tangkap. Jadi yang lumpuh itu anggota geng ya, yang tiba-tiba menembak Pak Babin ini. Oke, kita taruh di sini, kita periksa dulu ini rampoknya. Mereka pakai topeng ini, teman-teman, rampoknya ya. Oke, sudah kita periksa. Oke, kita panggil ini dulu. Dibawa langsung ya. Nah, kita fokus ke anggota geng. Kita panggil ambulan dulu dari medis untuk membantu ya pelaku. Oke, teman-teman, dengan berhasilnya Pak Babin menangkap pencuri atau perampokan yang ada 3 orang tadi dan juga melumpuhkan anggota geng, berarti sampai di sini dulu video kita kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Ditunggu video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.